Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu teman-teman ya. Aku bantu hitung nih. 1, 2, 3. Iya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian makin sukses dan tambah kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman ya. Amin. Nah, teman-teman, ini kan kita kemarin sempat dengar Denada itu lagi ditimpa musibah dengan anaknya yang sakit ya teman-teman, dan dia tuh lagi butuh banget biaya. Tapi gue salutnya sama Denada ini, sosok ibu atau perempuan yang tough banget dan fight banget. Dia tuh jarang ngeluh di sosmed ya. Dia udah sekian tahun apa ya ngalamin kesusahan dengan biaya yang nggak cukup sedikit ya teman-teman itu untuk biaya berobat anaknya, tapi dia tetap fight. Dan hari ini gue bakalan mengapresiasi Denada dengan gue mengreaction lagunya. Ini adalah single terbarunya Denada setelah sekian lama dia tuh vakum dari dunia musik ya teman-teman ya, karena sibuk ngurus anaknya. Dan ini dia ngeluarin single yang gue yakin ini pasti bakalan viral banget, bakalan trending banget, karena ini lagunya gokil, asik banget ya teman-teman ya. Kita langsung aja reaction Denada teman-teman ya. 1, 2, 3. Wait, tahan. Musiknya bersemangat banget dari pertama masuk, udah enak banget ya teman-teman. Beatnya itu gila, gokil, asik banget. Ini khas Denada banget. Ada rap-rapnya nih teman-teman. Kita lanjut lagi ini nih. Oke, teman-teman ya, wait. Itu bajunya, kostumnya ini apa ya, meriah banget, warnanya cerah-cerah banget. Terus video klipnya simple di dalam ruangan, tapi liriknya ini lirik penyemangat ya, teman-teman ya. Sesuai dengan apa yang dia alami tadi gue bilang di awal, ini kayaknya lebih ke penyemangat diri dia sendiri ya, teman-teman ya. Ini gokil banget nih ya. Kita lanjut nih ini. Tuh. Dan masuk itu kendangnya, koplonya itu bikin asik, bikin semangat lagu ini. Ini cocok banget buat sound-sound yang penyemangat pagi gitu teman-teman. Pas jogging pakai headset, pakai lari itu cocok banget nih lagunya nih Mbak Dena. Dan kita lanjut lagi nih ya nih. Oh. Apa ya, swag gitu ya, terus dance-nya juga keren ya teman-teman ya. Gokil sih ini, sudah lama nggak bikin karya, sekali bikin karya nggak tanggung-tanggung nih Denada nih. Gokil, keren banget nih. Nah. Oh. Ah, tuh kan liriknya pas banget ya. Semua aku lakukan atas nama keluarga ya. Pokoknya seorang ibu nyari money gitu, pas banget nih sama relate banget nih sama kehidupan Denada ini sekarang ini teman-teman ya. Mudah-mudahan sih dengan semangat barunya dia bisa lebih sukses ya teman-teman. Kita lanjut lagi nih. Oke, teman-temannya ini jujur sih gue suka banget sama dance-nya nih teman-temannya. Asik banget ini gerakannya ya. Lanjut nih ini. Oh. Oke, tahan dulu teman-temannya. Ini kalian kalau yang merhatiin itu Denada dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, tiap tampil itu mukanya kok selalu beda-beda ya, selalu lebih fresh, lebih muda, dan makin kesini dia tuh makin cantik ya teman-teman. Kita lanjut nih teman-teman ya, nih. Tuh. Oke, tahan dulu teman-teman ya. Ini kenapa sih? Nggak ngunci.
Oke. Jadi kalau ngomongin Denata itu, gue selalu merhatiin Denata dari awal dia tampil itu, kemunculan dia itu berbeda, terus semakin kesini semakin bagus, dan tiap tampil itu kayaknya auranya itu, mukanya tuh, wajahnya berubah-berubah Denada ini kadang-kadang. Apakah karena dia memang pinter make up atau gimana, nggak tahu teman-teman. Yang jelas keren lah Denada nih. Selalu mengikuti tren. Nah, nih nih nih. Iya dong bang, namanya juga artis bang. Ya benar juga sih, kita lihat dulu nih. Asik banget Mbak Dena musiknya ini, dan dancernya kompak banget sama Mbak Dena ada ini ya. Walaupun dia kayak cuma di dalam ruangan doang, tadi gue bilang syuting video klipnya cuma di dalam ruangan doang, cuman ini hasilnya maksimal banget, gokil, keren banget ini Dena ada ya. Apalagi lagunya pas nih, kita lanjut nih. It. Oh. Aduh abis ya. Tuh. Abis teman-temannya abis ya, dan saatnya kita ngebacain komentar nih teman-temannya. Ini gue yakin pasti banyak yang suka ini komentarnya nih ya, tuh. Ah nih, pasti bakal trending nih, ninggalin jejak dulu, sukses Kak Denada, lagunya keren, enak-enak buat goyang. Nih, suka banget sama lagunya, sukses terus buat Kak Dena, baper wanita Indonesia, rapper wanita Indonesia yang nggak tergantikan, manja. Hey, Raja Rap Indonesia is back, congrats Denada, semoga sukses. Oh, Ratu Rap, sorry, gue salah baca, Ratu. Ah nih, bakal trending nih lagunya, asik, gak nosen dengernya, liriknya juga relate. Oh iya, bener kan, relate kan liriknya sama kehidupannya Mbak Denada nih ya. Ada juga dari siapa nih, dari Erwin nih, easy listening banget lagunya, catchy abis, sukses selalu Kak Dena. Duh keren banget Mbak Denada, suka banget sama lagunya, musiknya, videonya ceria, warna-wari, asik, joss, sukses Mbak. Hey, oke teman-teman ya, aduh ini banyak banget yang mensupport Denada ya. Ini komentarnya ke bawahnya banyak banget, nggak bisa gue bacain satu persatu ya teman-teman. Dan intinya di sini gue mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel ini, karena gue bakalan upload setiap hari ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk diaktifkan notifikasinya supaya nanti kalau gue upload video terbaru kalian selalu dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.